This is it. Oh, aduh. Aduh. Hai hai guys, welcome back to Bima Sudoto YouTube channel. Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga kalian kabar baik-baik saja ya guys, karena gue lanjut lagi nih untuk mainin game Resident Evil 4. Nah, buat kalian yang baru bergabung di channel gue, jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah, sama klik tombol like-nya biar gue semangat nih lanjutin gamenya bareng sama kalian. Oke, gimana? Udah dipencet? Udah di like? Langsung nih, kita langsung lanjutin ya guys. Kita udah sampai di chapter 1 bagian kedua ya, by the way guys. Feeble humans. Feeble humans. Let us give you our power. Oke, kemarin si Leon ketangkep ya, dan sekarang malah disuntik. Waduh, so, Leon bisa jadi zombie juga dong kalau kayak gini. Unable to resist this intoxicating power. Oh no. Wah, Leon. Waduh. Waduh. Hey, ini kan hey, orang yang kita selamatin kemarin nih. Bangun cuy. Crawl out of one hole and into another. Keluar dari slot dari apa, dia keluar dari satu lubang kena lubang lagi yang lain nih guys. Kita terjebak lagi. Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey. Oh no. Easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Yeah. Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? Oh, dia tahu kalau itu anaknya presiden. Want to start explaining? Psychic powers. Psychic power? Nah, just kidding with you. Canda doang. I heard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Waduh, ada orang gila mau datang sini. Ah, gak bener nih. And who might you be? Me llamo Luis Serra. Oh, namanya Luis. Used to be a cop in Madrid. Okay. Now I'm just a good for nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Dia dulunya polisi ya. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Dia berhenti jadi polisi karena nggak ada yang menghargai dia sebagai polisi. Used to be a cop myself. Ya, Leon juga dulunya polisi ya. I thought I was bad. Karena dia ada di Resident Evil 2. Somehow I managed to get myself involved with the incident. Gue taruh linknya aja ya guys kalau kalian pengen nonton juga. That is the incident with the viral outbreak, right? Yes. I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Wah, gak bener, gak bener. Oh no. After you. XC. Now. No. Yoi, Leon punya tendangan sakti kalau di game ini. Okay. Akhirnya malah terbebas ya gara-gara ada satu orang gila masuk. It's Leon. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. I'm fine. There's a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to Ashley? Him? He managed to escape. Dalam Do you itu have a gereja. Fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Oke, kita harus balik lagi ke village ya. Oke, temen kita hilang dong langsung tuh si Luis. Emang nggak bener tuh orang kelihatannya juga. Oke, cuma dapat handgun ammo. Berarti gue disuruh pakai handgun lagi ya. What? Siapa? Over here, stranger. Oh, gue suka orang ini guys. Oke, oke, oke. Oh, apa nih? Oh, rifle ammo. Mungkinkah kita akan mendapatkan rifle? Kita save dulu ya, guys. Let's find out later. Yes. Oke. Kita keluar dulu. Wow, tempat apaan? Banyak penjagaannya.
Oke, seperti ada teman baru di sini. Oke. Got something that might interest you. Wow, dia jualan senjata, guys. Mantap. Oke, kalau kita bisa itu ya, challenge yang 10 medal itu yang kita tembak di episode yang lalu dapat semua, kita bakal dikasih senjata baru sama dia, guys. Oke, okay, dan kita bisa nge-tune up handgun kita ya. Ini penting. Naikin fire power-nya sama capacity biar enggak sering reload. This update by apa lagi ya? Treasure map. Yes, penting. Thank you. Oke. That's it ya guys. Gua akan lanjutin permainan kita. Wow, tempat apa nih? Serem amat nih tempat. Udah kayak fortress ya. Ada harta karun dong tuh cuy di sana. Alright, alright. Oke. Okay. Kali ini gua akan pakai shotgun gua ya. Ngomong apa sih lo? Lo pada jatuh, lo pada ke bawah, ha? Waduh, masih hidup ternyata doi. Ayo. Alright. Alright. Waduh. Berbahaya sekali. Gue kabur dulu ya. Kabur dulu guys. Gak bener di tempat nih. First aid. Ini gue combine. Yus. Okay, nice. Okay, wait ya. Gua mau pakai shotgun ya. Lompat pala lu pada, ha? Dateng-dateng pada, gila di tempat. Okay. Kelihatan udah mulai aman. Kelihatannya ya, gue nggak tahu deh, masih ada lagi yang lain kelihatannya. Oke, handgun ammo penting nih, ini nggak bisa diapa-apain. Wih, banyak isinya. Pecah pala kau. No, get the hell out of my face. Oh, dia nggak mau masuk guys, dia malu. Okay. Waduh, wah gokil. Gokil, mereka pada siap mati kali ya. Item. Men, tinggal ini doang nih, ayam doang nih. Brown chicken egg. Flash grenade. Hmm.
terakhir ya. Damn. Nyari obat ini gue, cari obat nih. Gak bisa enggak nih. Ada yang jaga dong ternyata. Door. Pecah kan lo. Wow, apa nih? Emblem ya, dapat emblem kita. Oke, mari kita lihat. Obat gua habis lagi. Seperti bisa diledakin tuh. Oke. Take it easy, guys. Kita lakukan ini pelan-pelan. Oh, jeblokan lo. Oke, semestinya dia nggak bisa kesini lah ya. Ah, palanya pecah. Ada lagi. Oh, jatuhkan lu. Bikin mereka kesini aja daripada nyebelin semua. Oke. Okay. Ini saatnya kita turun ya ini kalau gini. Jump down. Untuk yang 11. Oke, okay, mantap. Ada apa dulu kan sini? Oke, ternyata tidak ada peluru. Kita langsung hadapin sajalah nih orang. Nice. Wow, dapat tamu lagi kita. Kan lu pada ha? Let's go. Bam. Let me finish it. Udah gitu doang dia. Pokoknya mesti bersihin mereka semua ya. Gila, masih ada satu lagi sih ini. Ini doang nih kelihatan ini. Gak kena lagi nih kalau dari situ. Ah, jatuh kan lo. Kurang deh lo sini, selin. Wih, kok jadi tambah banyak nih orang-orang. Oke, gua reload dulu deh kalau gitu. Peluru juga tinggal dikit. Oke, mantap bener. Bye bye everybody. Oke, okay, kalau gitu gua ke atas sana ya, ke atas kiri sini. Udah clear semua guys. Aduh, pusing gua sama warga sini. Aduh. Oke, okay, sini ada tong yang bisa meledak sih sebenarnya. Nice. Ini dia kunci terakhir. Oh,
gun and rifle ammo. Masalahnya gue belum punya rifle-nya, guys. Let's jump down. Jump down again. Oke, pintunya mesti sih udah bisa gue buka, tapi ntar dulu ya, guys. Lu gue cek-cek dulu nih daerah sini, jangan sampai ada yang terlewat. Soalnya gue yakin ada kayak semacam teka-teki tambahan mungkin. Wow, lumayan dapat duit buat upgrade senjata nanti kita. Climbs up. Masih ngecek-ngecek doang. Nah, itu kan masih ada barel ternyata. Shotgun shell, iya. Oke, seperti kita udah harus pergi dari tempat ini ya, guys. Oke, kita cuma tinggal punya obat satu lagi. Oke, mari kita pasang. Oke, ini ya key item, kita combine dulu. Kita use. Nice. Oke, udah bisa dibuka ya. Tapi gua cek dulu mapnya. Oke. Kalau gitu gua coba save dulu ya, guys, baru kita buka pintunya. Jadi tunggu sebentar. Oke, mari kita buka pintunya ya. Oke, ini peta baru lagi. Oke, ada harta karunnya 2 ya di sini. Oke. Wow, apa nih? Kayak gudang. Wih, ada sesuatu. Oh, lumayan duit. Wih, handgun ammo. Mantap, mantap, mantap. Gue perlu nih. Handgun ammo, terus gak ada apa-apa lagi. Oke, di sana ada harta karun sepertinya. Tuh guys, di sebelah sana. Tapi kelihatannya kita gak bisa lewat sini. Handgun ammo lagi, oke. Sebelum gue lanjut, kayak mendingan gue ngisi darah dulu ya, guys. Nah, mantap. Oke, bismillah. Ada orang kah di rumah? Ah, nice. Die. Parah, 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 parah. Sekarat mulu nih di game ini gua. Aduh. Ada yang ketinggalan. Oke. Mesti hati-hati, Leon, Leon. Mudah-mudahan gua nemu obat ya. Ada orang kan, bener? Granada, granada, pemirsa. Mana ya, gue kagak bisa ngintip ya. Oh ini nih, ada celah guys, tenang aja. Ada celah, oke. Karena mereka pakai cara curang, ya kita curangin mereka juga, kita ngintip dari sini. Pedihkan mata lo, ha? Gak pecah-pecah juga palanya.
pecah kan. Boom. Nice, nice, nice. Aduh. Damn, nggak lihat-lihat lagi ah. Leon bikin gua jadi mesti pakai obat ini. Berbahaya cuy. Daripada gua kena lagi kan. Oh, bakar. Oke, okay, sini loh, ha. Oke, okay, udah selesai. Lagunya udah habis, berarti musuhnya udah habis, guys. Wow. Dapat spinel lagi, lumayan bisa dijual ini. Handgun ammo dan duit. Ah, I like this. Untung udah pada gua jinakin nih, kecuali yang sana. Oh, berair. Benarkah kita harus lewat sini? Oh, semestinya bakal ada jalan buat buka harta karun. Ah, ini dia nih. Yes, this is it. Elegant mess. Oh, oke. Okay. Green herb, nice. Ada orang. Oh, buka map dulu guys. Oke, semestinya ada harta karun di ujung jalan sana ya. Alright, here we go, nothing. Cek dulu ke bawah. Wow, ada ikan. Ikan guys, ini bisa jadi duit nih mestinya nih. Where are you fishy? Oke. Okay. Ah, yes. Ikannya ada lagi nggak sih yang gede? Oke, itu doang ya. Oke, mari kita turun. Flash grenade, duit, ammo dan, wih, ini bakal jadi duit nih guys. Tapi kalau yang lain ini kelihatannya nggak bisa ditangkap sih. Oke. Bentar, mesti ada harta karun kah? Oh, di atas harta karunnya ya. Oke, okay, gua nggak lihat apa-apa lagi. Cek dulu ke atas guys, aman. Oke, okay. Nah kita nggak boleh kelewatan satupun treasure di game ini. Yuk kita naik. Langsung pindah map ya. Oke, harta karun ada di sebelah kiri kita. Oke, seperti biasa ini ditutup dulu ya. Nice. Dan sana ada harta karun kah? Oke, ini dia. Duit doang. Perlu obat nih, cuy.
habis obat gua. Wow. Jebakan semua. Oke, kita lewat sini aja. Wow, kita kembali ke desa kah? Ada save point-nya di situ, jadi kita tenang aja ya. Oke. Ini tempatnya kan sempit ya. Grup ini deh. Oke, mari kita lihat. Wow, tempat apa nih? A large crystal ball. It looks like it rotates ya. Oke, kita mesti bikin bola ini berbentuk seperti insignia atau tanda yang ada di bawah kanan atau kiri itu, guys. Kita putar, putar. Ah, iya bener kan? Iya. Wow, apakah ini rumah pendeta yang jahat itu? Lemari open. Duit. Yes. Biasa mah lemari isinya lemari apa? Pakaian ya. Ini malah duit doang. Wow, dapat kunci insignia key. Alright, nice. Oh, lacinya bisa dibuka. Good. Di luar nggak ada apa-apa. Oke. Oke, kita harus keluar ya. Tapi bentar, apa itu? Save note ya, instructed by Lord Saddler. I have agent in confinement life. Oh, itu kita ya. Kita ditangkap kan emang. However, he keep them separate, not confine them together as the order. Oke, Louis itu orang tadi kita temuin ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Oh, ada suara. Oh. Ngomongin La Plaga dia. Oh, aduh. Tangkep lagi dong si Leon. Aduh. No. Aduh. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, jadi kita udah kena virus beneran ya? Just remember, gara-gara disuntikin. If you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Oke, walaupun kita udah kena virus dan dibiarkan hidup, tapi kalau kita macem-macem kita tetap dibunuh sama dia. Oke. Alright, jadi kita sudah selesai ya chapter pertama bagian kedua ini. Sepertinya di chapter berikut ya kita akan bermain di cemetery atau di kuburan nih guys. Jadi kalau kalian penasaran untuk di next gameplaynya, apakah Leon akan berhasil selamat dari kepungan warga yang jahat ini? Pastiin kalian udah subscribe di channel gua dan klik tombol like-nya biar kalian bisa kasih gua semangat yang baik untuk bikin video baru dan konten yang baik untuk kalian. Dan jangan lupa share video gua ke teman-teman kalian biar teman kalian ikutan nonton. Dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah ya, sampein unek-unek kritik dan saran kalian. Insya Allah bakal gua bales ya satu persatu. Oke, thank you banget udah nonton sampai habis. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.